Hai guys, kembali dalam channel saya di sini seperti biasa. Bukan seperti biasa. Tapi baru kali ini dan satu minggu ini saya nggak ada upload, kebetulan sibuk banget. Jadi hari ini kita ada ngadain yang namanya race juga tapi di Kota Bandung. Nah, kebetulan Om Yuda ngadain karena dia disponsori Adira ya. Dan kebetulan ini ada namanya Pesona Jabar ya, itu diselenggarakan mereka Adira. Jadi di sini ada banyak event juga, banyak kegiatan, banyak ini. Nah, jadi nanti bukan hanya race juga, aku akan liputin juga yang lainnya di lokasi. Jadi gitu deh. Sementara gue lagi mesan, punya si bos sih, punya mesan minuman gue, mesan minuman Thai tea karena sebelum ke lokasi. Jadi kita sambil di jalan santai aja. Video vlog kali ini kayak cerita aja. Oke. See you next time. Hal termasuk lucu juga, gue tinggalin mobil gue di salah satu perumahan gue di daerah Kopo. Karena gila banget Bandung macet banget, sampai gue mau masuk tol Kopo aja nggak bisa dari ujung jalan sini. Ah, dari rumah gue aja udah berangkat jam 11. Kita jam 11.30 lah gue berangkat tadi. Sampai sini baru belum nggak seberapa jalan mau ke Jung Sate. Mau nggak mau gue harus ambil tindakan. Jadi gue harus pergi. Soalnya piala di sini semua gue bawa. Mereka ngarapin gue banget di sana. Jadi gue harus pakai Gojek. Jadi gue tinggal dulu mobil di sini. Ya gue berharap selesai malam nanti gue balik lagi. Ini hal lucu. Gue akan ceritain terus kepada teman-teman juga selagi gue di jalan ya. Oke, tetap di channel saya. Sudah lagi di jalan. Gue terpaksa naik Gojek banget karena waktunya mepet banget. Dan piala gue bawa juga. Makanya gue ambil kayak gini. Ya mudah-mudahan penyampaian juga sampai juga di lokasi. Paling parah, gue berangkat jam 11.30 tadi. Di dalam perjalanan ini gue macet banget dan kebetulan ada konvoy apa gitu tentang tentara ya di daerah Citarum, sungai Citarum, dan woy padat banget, macet hari Sabtu banget. Jadi kalau kalian hari Sabtu main-main di Kota Bandung, woy gila banget deh kalau nggak berfir waktunya. Jadi dari jauh-jauh hari, dari jam-jam sebelumnya sebelum macet banget. Ini gila banget, ini aja gue sampai ngepe naik Gojek gue langsung. Gue tuh gue dapat cepat Gojeknya, mudahan dalam waktu nggak lama gue udah nyampe di sana. Jadi gue tinggal dulu mobil gue di rumah kan, semalam ntar. Oke, tetap di channel saya, gue akan cerita lagi selanjutnya. Sate, tapi memang benar-benar telat banget. Jadi kita mudah-mudahan berharap masih bisa daftar ya. Wah, ini pengalaman gue. Jadi dan ini udah nyampe. Akhirnya kita nyampe. Om Yud. Hey. Kacau. Udah ditutup. Gue bisa ngevlog hari ini karena gue udah nyampe di sini. Oh iya, gue bakalan liatin kalian siapa aja yang ada di acara Gedung Sate ini. Kebetulan samping gue ada artis racer Bandung. Ini artis racer Bandung Om. Jadi kalau tanpa ada Om Satu ini, Om Dani ini, wah berarti nggak akan hidup race di Bandung. Nama ikon Bandung ini adalah racer, yang racer utamanya, artis racer utama. Nah, kebetulan ada juga buka. Punya sponsor ini. Ini Om Dadi yang biasa ada yang nelang juga. Om Dadi. Dadi apa? Dadi dukun. Yang lagi benerin
yang lagi benerin trek itu ada Om Pur juga, biasanya dia bikin naik di sana. Itu Om Pur. Nah, ini orangnya. Dia biasanya bikin dekal atau desain atau apa bentukan mobil-mobilnya, dia yang ngatur semua, dan ada komunitasnya. Ntar juga bakal kita liput juga. Di belakang ada orang-orang lama kayak Om Age, Om Iwan, Om Roy, Om Yuda juga. Udah pasti lah. Lengkap lah di sini pokoknya semua. Tuh di sana. Om Iwan. Wah, ini juga ini luar biasa juga dari Karawang. Tapi sekarang dari Tangerang sebutannya. Jadi udah lengkap banget di sini banget. Kita memang ngadainnya biasa, tapi halnya luar biasa. Racer-racer luar pada datang semua. Ada Om dari Karawang juga. Kalian bisa lihat ini kan. Om siapa? Om Erwin ada. Yes. Nah, Om Erwin. Om Hardian. Om Hardian. Tuh Om Hardian di ujung sana. Jadi di sini lengkap. Nah, dari Jakarta juga ada datang. Dari Jakarta datang juga. Jadi semua pada datang, nggak cuma hanya di Jogja, tapi di Bandung juga pada datang orang-orangnya. Kamu ikut datang juga? Oke, tetap kita akan liputan di sini lagi ya. Di sini kebetulan aku ada di depannya gedung sate, dan hari ini ada pesona, acaranya pesona Jabar, dan di sini juga bisa dilihat secara langsung ada beberapa daripada custom-custom yang sangat luar biasa banget. Jadi kalian bisa lihat, tapi kebetulan ini belum jalan, jadi hanya beberapa bagian doang yang bisa kita lihat di sini. Nanti kita akan liputan secara langsung juga sampai ke belakang, jadi teman-teman bisa ngeliatin secara langsung. Ini memang benar-benar luar biasa banget kita di acara di sini ya. Jadi bukan hanya stand-stand aja, tapi ada juga macam-macam variasi ke daerah juga. Jadi aku akan di salah satu pesertanya juga. Ini dari mana, Mbak? Ini kegiatan, maksudnya kan Jabar ini lagi pesona Jabar kan. Jadi ini dari FY Products. Oh gitu. Jadi ini kesannya apa nih yang dikeluarin dari model? Ini nyiru Bali. Oh, nyiru Bali. Berat enggak? Berat banget. Berapa kilo beratnya? Kayak gendong tas biasa gitu ya? Oh, itu lebih. Oh, lebih. Jadi lebih banget ya, guys ya. Jadi kalian lihat dari atas, ini bukan hal nggak gampang nggak bawa yang bilangnya gini. Jadi dia simbanya udah kuat banget nih, udah latihan kayaknya. Oh enggak, ini baru banget. Baru banget ya, baru hari ini emang coba-coba kayak gini. Nggak mungkin kali. Bener. Gila. Rasanya modal dia. Tapi nggak apa-apa, jadi modal mbak ya untuk hari ini ya. Oke deh, itu aja wawancara kita sama salah satu peserta di sini. See you. Konsepnya dari apa nih? Kalau ini kita konsepnya lebih dari tradisi. Gunungan namanya. Gunungan. Dari daerah? Kalau ini lebih kita ke daerah Jawa sih. Oh, dari Jawa. Jawa. Ini kan kita ngambil di salah satu ini kayak wayang-wayang gitu kan. Oh, gitu. Coba lihat teman-teman, ini dari atas sampai bawah ini. Ini kira-kira beratnya berapa kilo? Ini ada sekilo enggak? Lebih lebih malah sekilo dari sekilo. Tapi kuncinya cuma di sini doang. Dari kepala juga kan. Oh, lah sama pundak gitu. Tapi udah rias kayak gini udah dari jam berapa? Kalau rias sih kita on time dari jam 8 sampai 8 pagi guys, jadi loh gila, udah kayak gini dari pagi. Gua datang di sini aja udah dari jam sekitar jam 2an, mbaknya udah dari pagi, lagian panas-panasan dan masih duduk di sini lagi, belum mulai, gila banget ya pokoknya. Tapi seru banget untuk hari seru ini. Banget hari ini. Cuman hari ini doang ya cari. Hari ini aja. Ya. Cuma hari ini doang ya guys, jadi ini sangat luar biasa banget eventnya, saya effort banget juga, makanya saya cuma beberapa kali wawancara sama orang-orang yang ada di sini, dan kebetulan saya ada wawancara juga dengan salah satu pesertanya. Nggak capek pak, malam bisa pijit kali ya.
Oke, okay, thanks banget ya, Mbak ya, udah. Jadi kali ini beda banget reviewnya. Secara langsung aku langsung wawancar dengan para peserta. Oke, okay, see you. Hai guys, keistimewaan pada hari ini pesona hadirannya Jabar bukan main, dan kebetulan di sini sangat banyak variasi bang di apa yang udah mereka hadirkan dari jenis kostumnya bermacam-macam juga, sangat luar biasa banget. Dan kalian bisa lihat secara langsung bahwa di video ini banyak variasi dari custom-custom yang sangat luar biasa banget. Dan kebetulan saya lagi di pawainya mutar di antara Gedung Sate di Kota Bandung, dan ini merupakan pesona yang sangat luar biasa. Ini ada acara tahunan yang diadakan mereka Adira. Oke, tetap di channel saya dan kita akan liputin lagi video-video. Thank you.
Pasukan udah, malam udah kelar, kita mau pulang semua. Gua kompak dulu deh. Dua kali. Sampai ketemu lagi. Ini Om Dadi, dia punya lelangan. Ini Om JB namanya. Ini Om Pur, hebat, dekal, mau custom, luar biasa bro. Ntar gua masukin di sini. Nah ini Om Duta namanya, yang banyak sering komen. Jadi gua masukin di sini ya, semuanya, FB-nya nanti biar pada kenal. Oke. See you, Om. Sampai ketemu lagi. Hai guys, thank you banget kalian udah nonton video saya dan hari ini sudah berakhir juga. Race sudah berakhir dan hampir kita balik juga. Ini ada beberapa lagu, ada panggung di depan sambil kita dengar seperti ini. Tapi sebentar lagi saya mau balik. Jadi berakhir konten ini. Maka terima kasih kalian sudah nonton dan for watching pada video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten yang berikutnya. See you.